Banyak orang mengatakan bahwa liburan di hotel mewah itu harus dengan mengeluarkan uang yang harus sangat banyak. Bagaimana dengan pendapat ini? Ya, itu terserah pendapat saudara. Tapi kalau pendapat saya, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita untuk memanage waktu dan keuangan kita. Nah, ini adalah kolam renang dari Hotel Niagara. Untuk menikmati hidup, menurut saya adalah tergantung bagaimana kita memanage waktu. Contohnya, untuk liburan di sini, saya telah memesan jauh-jauh hari sebelumnya. So, sekarang waktunya untuk menikmati. Nah, ini dia rahasia kita. Jika kita punya 3 batu, 1 stone, 2 stones, 3 stones. How to manage the stones? Itu tergantung kepada kita. Kamu menikmati liburan di sini, mengatur waktu jauh hari sebelumnya. Kami memesan 5 bulan sebelumnya. Di hotel ini, kata orang, paling rendah 1,4 juta rupiah. Tapi karena kami memesannya jauh hari sebelumnya, kami mendapat dengan harga kurang lebih 900 ribu per dua, untuk 2 hari. So, ini resep dari saya. Silahkan mencoba.